Hedging. Alhamdulillah. Dapat burung lagi, ini burungnya sama, semua perkutut di rumah jadinya. Masukkan santannya. Bismillahirrahim. Gimana? Ini belum saya bubuin. Wow. Apa? Pedes banget. Aku bubulan tuh ini but. Bener ya? Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Tina SF. Halo. Ada suamiku tercinta, Mas Manggala. Yeah. Nah teman-teman, di video kali ini ya, lagi di emperan rumah Mas SL. Kemudian di video kali ini, nangis deh. Apa sih? Hei, babuk lagi. Oh, ya udah. Mau kemana? Ke sana. Bisa tidur, bangun teman-teman. Iya, yo. Nah, teman-teman tadi sponsor sebentar ya. Dia biasanya tidur, bangun. Dan sekarang lagi apa? Mabuk ayam. Ini dia, no. Nah, teman-teman Mas Manggala tuh mau menjebak burung yang ketangkap ayam tetangga. Gimana? Yeah. Dicari saya enak. Duh, nanti ketahuan yang bikin video mau cari saya tetangga. Bercanda teman-teman. Kita lagi hobi-hobinya nangkap burung, nggak tahu tuh mak sama bap, sama itu rumah. Mas Manggala. Yeah. Kalau bapak tuh kurang suka hewan, tapi kalau mak Mas Manggala Mas Gelang suka hewan, tapi ngerawatnya itu banyak burung perkutut. Wes siap. Ya, siap. Dari tadi iklan mulu ya teman-teman ya. Ngirinya. Iya. Nah teman-teman di video kali ini aku tuh kepengen banget makan gulai ayam yang Mas Manggala bikin. Mas Manggala juga udah lama banget nggak masakin aku, nggak masak buat kita. Udah lama banget nggak di dapur teman-teman pokoknya. Teman-teman tahu sendiri tuh kan kalau Mas Manggala ngonten itu yang masak sat-set kan saya. Ya sampai-sampai bumbu dapur, peralatan dapur. Mas Manggala juga nggak tahu naruhnya di mana kalau di rumah. Ya langsung saya ulik nih ya. Terus di video kali ini aku bilangnya ngidam biar di, biar diturutin, biar dimasakin. Tapi enggak teman-teman. Mas Manggala enak masak itu gulainya. Waktu itu pernah bikin kok waktu masak gulai ayam itu bumbunya enak banget. Dan aku, aduh kok kayaknya enak nih makan gulai ayam kalau opor kan sering ya. Jadi aku bilang, "Pah, beli bikin gulai ayam gitu." Terus Mas Manggala, "Oke, tadi pagi aku udah belanja, tinggal kita mau ngulekin bumbunya." Terus ini bumbunya ya teman-teman, ada bawang merah, bawang putih. Terus ini merica, kemiri, merica sama ketumbar. Kemiri. Cabai, garam penyedap rasa. Kencur. Oh, ada kencurnya. Jahenya mana? Enggak ada. Jahenya ada tadi, Rek. Ini apa? Oh. Kan digeprek jahenya. Oh iya, udah ini tinggal dihalusin aja. Ya Mas Manggala ngulek-ngulek udah lama enggak ngulek-ngulek. Kuat ngulek enggak sekarang? Iya. Pakai tenaga dalam. Semangat ya, Pak. Iya. Kembali ngulek-ngulek lagi, teman-teman. Iya, siapa yang udah lama banget enggak lihat Mas Manggala ngulek-ngulek ketika bikin video. Nah, sekarang lihat ini. Ngulek-ngulek cinta-cinta. Ngulek-ngulek cinta-cinta, teman-teman. Nah, Mas Manggala kalau bikin bumbu masakan itu memang suka diulek pakai cobek dan juga ulek-ulek daripada di blender. Katanya rasanya tuh lebih enak diulek. Tapi kembali lagi ya, terkadang walaupun di blender juga enak kok. Tapi sedepnya sedep diulek. Iya, maksudnya dari tingkat kesedepannya sedep diulek gitu. Nah, ini nanti tinggal sat-sat soalnya ayamnya cara juga udah. Caranya begini teman-teman, ulek ya. Masih kuat Pak. Usia 40 ke atas masih kuat ngulek Pak. Ngulek sambil ini kuat nih. Iya. Mas Manggala usianya sudah 40-an lebih teman-teman, tapi kayaknya masih ganteng ya sama saya ya. Mas, 40-an. Oh masih muda gini bilang 40. Oh, lupa mohon maaf teman-teman. Masih 17 tahun kurang 5 bulan lagi. 5 hari. 5 hari. Masih sangat muda loh teman-teman ya.
ketuat iso ora telat. Ngene to, Mak. Kayak kok tertekan tersiksa ngono. Iya. Ini soalnya tiga jeli ya, ben-ben agak melingsa-melingsa. Gini lagi, Rene. Angkat. Nah, bokongnya dilemei. Nah, ditata ibu itu, teman-teman. Cobeknya. Biar nguleknya enak. Iya. Yeah. Kenapa, Mas? Apa mau ditata bantal, Mas? Biar empuk cobeknya. Apanya? Ini bokongnya cobeknya kayak bantal. Nang ngendani pokoke. Eh, nang ngendani. Kita ora butuh nasi to. Iya, koyo kok lemes ngono. Iki nang butuh dine. Iki lho pesetan kabeh. Enak kuning regakmu? Enak nek kuning ya, apa? Kita bumbu kupletin semuanya. Kayak ada es kesel tuh. Es lembut iki apa? Kung lembut nih pak. Kok lembut biasa? Coba el lembut ke ya. Es tuh masak kok. Nih si gelundung dulu ya. Laku. Gue sih. Nah sudah halus ini teman-teman bumbunya. Tinggal geprek ini ya, jahe, lengkuas, serai, daun jeruk. Daun jeruknya tidak usah. Gak usah digeprek maksudnya. Iya, sama daun sarangnya tidak usah digeprek. Yang cukup digeprek itu lengkuas sama jahe dan juga serai. Iya. Nah, teman-teman alhamdulillah ini udah jadi bumbunya. Yuk, langsung aja kita ke dapur. Dan teman-teman kalau misalnya salfok sama pete Cina, ya ini nanti pete Cinanya mau dibikin sambel bawang terasi nanti, tapi ya sekarang mau bikin gulai ayam dulu. Yuk ke dapur, Pak. Sebelah mana sini ya? Iya. Nah, teman-teman udah lama ya kita nggak melihat suamiku tercinta juga masak di dapur. Sekarang masak di dapur lagi ya, Pak ya. Kalau bisa sering-sering ya, Pak ya. Iya, gampang. Gampang. Masukkan minyaknya secukupnya. Hop. Bisa banyaknya enggak secukupnya. Oke, itu kan bumbunya banyak, teman. Tumis bumbunya dulu, teman-teman ya. Hacing. Alhamdulillah. Biasanya bumbunya kalau kalau hacing-hacing tuh ya. Iya, enak. Udah lama Mas Manggala enggak hacing-hacing ya. Hari ini Mas Manggala hacing-hacing di dapur. Melihatnya sangat senang sekali. Kompornya aku bikin paling pelan. Kurang gede ya. Kalau masakan baunya nasi sedap, nanti itu enak, teman-teman. Iya. Gimana nih? Baunya sampai situ enggak? Iya, Pak. Di sini walah. Sedapnya. Perut udah keroncongan malah. Perut Mas Manggala sampai keroncongan katanya, iya. Teman-teman. Ya, langsung masukkan ayamnya. Masukkan ayamnya, teman-teman. Tadi ini ayamnya sudah direbus ya. Diaduk sampai merata ya, biar bumbunya meresap ke daging ayamnya. Nah, sudah merata ya bumbunya, teman-teman. Sekarang lanjut kasih air. Air
ukurannya sesuai ayamnya ya teman-teman, bumbunya segini. Tutup biar cepat matang. Biar meresap. Gede ini nggak apa-apa. Ya udah paling gede. Ya. Nanti dikasih santan juga nggak? Iya, biar mendidih dulu ntar baru dikasih santan. Oh iya. Sambil nunggu masakannya mateng, ini aku ngedit videonya emak ya teman-teman. Aku dengar suamiku kelutak-kelutik, iya apa? Kenapa pak? Isa? Oh, Mas Manggala nyuci piring sekali ya teman-teman. Biar sekalian bersih ya. Dibantu nyuci piring sama Mas Manggala. Mak SL juga sekarang lagi bantuin buat ngejagain Ica soalnya teman-teman. Ada, ini aku ngebantuin Mak SL ngedit video. Tuh burung tenang. Dapat lagi. Mana apa dewe? Iya, perkutut. Oh, dapat burung lagi. Ini burungnya sama, semua perkutut di rumah jadinya. Ya, perkutut nanggungnya we. Oh, semua mabur. Dan kandangnya nih endi? Iya, ada satu. Langsung di kandang, teman-teman. Iya, iya, Pak. Kelaji. Jadinya punya 3 burung semua perkutut ini. Ini yang kemarin didapat, terus tadi ini. Ada burung petuk geruk itu. Terus yang satu di sana. Aku malah suka tuh geruk kalau ada. Tadi di sana kok enggak anu. Cuci tangan dulu ya. Iya. Ini burung yang didapat Mak SL. Takut teman-teman kameranya deketin. Hai, terus ini burung yang tadi baru dapat. Ini kandangnya agak kotor ya. Ini kandang yang ini tuh minjem, bukan punya sendiri. Nanti kita beli kandang baru buat burungnya. Hei, Ewa, untuk perkutut nih. Kalau ini burung yang di rumah kita bawa ke sini. Waktu itu nggak sengaja dapat burung ini, teman-teman. Burungnya tiba-tiba masuk ke rumah, terus kita belikan kandang. Dan sekarang kita kembali ke dapur lagi biar ditangani sama suami saya. Buka nah, dulu. Tinggal masukin santan. Tinggal masukin santan dulu deh. Masukkan santannya. Ini pakai santan instan. Santannya 1 atau 2? Kasih 2 biar kental. Bus. Kemudian diaduk lagi teman-teman ya. Bumbunya kelihatannya kental banget. Oh enak banget nih. Gulai itu benar-benar kental banget mah. Oh iya, makanya kuahnya 2 ya. Iya. Alhamdulillah udah matang teman-teman. Ini aku mau cobain cicip kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Ini belum saya bubuin. Wow. Apa? Pedes banget. Kasih gula enggak kalau? Pol pedes. Kalau pedes masih gula dikit. Boleh. Tambahin ini tetap rasa teman-teman. Ya, tadi udah pas aroma bumbu semua, tekstur bumbunya juga oke, okay. Tinggal gurihnya aja sama penyedap rasanya aja. Ya, biasa. Gula sedikit gimana, Pak? Hmm? Tadi kan enggak ada gulanya. Oh iya, bentar. Kalau kamu kasih gula mau tidak apa-apa kasih. Tapi gula sedikit lah. Biar ada pedas asin manis. Enak pol teman-teman, tadi ditambah sedikit penyedapnya. Udah, ini aku nggak mau pegang, takutnya nanti cemplang. Jadi biar satu. Panas. Yaelah. Yaelah. Kamu masukin di sini tadi. Oh enggak, aku enggak. Ya masak kan papa sendiri. Panas pol. Panas pol. Ya pakai lampi ini sayang. Tak kirain kamu tahan panas. Yesus, gak usah. Ini udah matang teman-teman. Udah matang. Alhamdulillah mantul. Tinggal nunggu mat apa wih? Kita makan aja.
tapi aku belum kenyang, belum lapar, makanya agak nantian aja ya reviewnya. Ya, yang penting udah mateng. Jadi sewaktu-waktu lapar tinggal makan. Nah. Oke, matiin kompor. Ya, nanti tinggal ambil-ambil aja bagi mateng, yang mau. Mantep rasanya. Pol mantep, enak. Sak jose. Yo, enak. Tapi nak main kompor. Pada sisa pol-pol soalnya. Bumbunya masih cetek baik. Iya. Nah teman-teman, ini aku baru mau cobain gulai ayamnya sekarang ya. Alhamdulillah udah laris manis. Tadi sebagian udah pada ngambil. Tadi saya sempat pulang ke perumahan dulu teman-teman karena mandi, ada urusan juga, pengiriman barang. Sekarang baru bisa mau makan ini, apa namanya ini? Gulai ayam, lihat ini. Wow, bumbunya kental banget. Nah teman-teman, ini aku mau makan ya. Ngambilnya. Bu RT. Mantep nggak tadi gulai bikinan suamiku tercinta? Mantep. Bu RT pedesan. Sambal babang. Kalau ini sambal babang. Tadi sore Bu RT udah icip-icip gulai bikinannya Mas Manggala, katanya enak. Bismillahirrahmanirrahim, makan teman-teman. Enak. Enak ya? Mantep. Pedes. Gurih. Iya. Nak mau sering ini nganu? Tuh ya? Pedes. Soalnya pedes maksudnya. Mau nggak? Nah ini yuk. Porsri itu Pak RT maksudnya ya. Woyam itu panggilan buat apa ya? Bibi apa gimana ya kalau bahasa Indonesia-nya? Bodi. Bodi apa gimana gitu ya teman-teman? Wo, tapi maksudnya aku tuh woyam, porsri. Nah, Bu RT, Pak RT. Napal. Mantap. Lembut empuk woy ya. Aku mau aneh, Bang. Mau geger. Tambahin kerupuk, Pak. Tambahin kerupuk enggak hilang. Betul sih gegeran, nah. Aku terah, Pak. Pedesen. Nyak nyopo wis sambel bawang, Pak, nek gandang pedesen. Lagi. Roti lagi ya. Mama dini mau pedesan nak. Mau pedesan yang kali sirah tadi. Roti. Aduh. Lagi kinya. Aja kelenger ning kene wae. Mama dini wong. Heh. Pedes gagalan iku. Aku bubulan kok ane but. Ngono re. Ya Allah ya Allah. Apa ora kakek? Tambahin kerupuk lo. Tenang dah. Agak terus berah. Ya Allah. Oh, enggak berani nyolek sambelnya Mas Manggala, teman-teman. Ya Allah. Ini pedesin ngambang. Soalnya ini gulinya juga udah sangat pedes banget. Enggak, gulinya itu renyah. Enak. Renyah. Renyah enak. Kata Bu RT renyah enak. Sambel bawangnya. Sing ugal-ugalan ngambang patak, wah. Pataknya sampai kenyut-kenyut. Kenyut. Ramom. Enggak ada di kerupuk kok. Enggak kerupuk enggak pedes, Bang. Tadi itu aku pengen makan banyak gulai. Cuman sebelumnya tadi juga udah ngemil sama Lica beli martabak takoyaki. Kalau udah merasakan tuh ya udah gitu loh teman-teman. Kalau pas aku pengen itu. Gulai apa? Duduk galang malah gue. Gerak aja kenyut. Hah, ini gulai ini pedes banget loh. Ini gulainya aja udah pedes banget teman-teman. Aduh, iki. Mau.
Tak kemana? Yo panas lah. Yo are, nyekali bubunan wae ayam. Apa sak? Harukang aku. Raka ke mana? Raka ke mana? Raka ke mana? Raka ke mana? Wah ini apa? Apa sebenarnya? Wah gulanya aja udah pedes banget. Malah ya mainnya no? Kemenas menen di kokoi kamu tambah. Wah, soal marai kagenah malah. Tak kuat. Arjuna yang menen tangi. Badai murek sawan nek turu eh timong. Tahu petis tu. Kering keter. Aku disun tak akhir. Aku petis tak akhir. Aku petis pol. Aku mentah soalnya. Kata Mas Manggala jangan pedes pol, tapi kok penasaran tak colok sithik sam. Cuh. Kalau me panas tangan. Pedes e keri. Keri ayo. Plang-plang-plang. Heeh. Wis entek sego kok. Hah. Tangkem iki panas. Halah. Udah teman-teman. Nih. Gulinya tadi enak banget tapi buat yang enggak doyan pedes jangan kasih cabai banyak. Bisa diganti pakai cabai merah biar enggak terlalu pedes. Pak mentua tahu tak tawani mah. Apa? Gule? Rohmu tengahmu kaya. Oh. Lah nah, yo ek kerja kae. Gure ndok mah. Mah. Ora tawani. Mah. Sampat aku ngisi. Anak aran masakan gatal ngene. Kusama sana masakan gatal. Rak. Aduh ya nang masakmu.